Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Oke. Okay. Jadi, tadi tuh sebenarnya gue tuh mau makan McD yang Sichuan. Tapi ternyata udah enggak ada keluar dong. Jadi, enggak tahu kapan lagi McD bakal keluarin lagi. Tapi akhirnya gue nyari deket-deket di Citra 6 itu ada jual es kepal. Nah, ini jadi gue mau nyobain es kepalnya nih. Tadi gue udah beli itu. Es kepal Milo. Ya mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan ya. Jadi kemarin itu gue sempat nyobain ada satu es kepal Milo di dekat daerah toko gue, tapi rasanya mengecewakan. Gue kurang suka. Oke, kita coba ya. Di sini ada Coco Crunch, keju, sama dia kasih taburan Milonya. Kalau yang ini Milonya berasa. Kalau yang waktu gue nyobain itu, nah terus udah gitu dia esnya diserutnya emang nggak terlalu apa, nggak terlalu halus. Tuh, mantap. Ini baru nih, baru enak. Ini mau enak. Tidak mengecewakan. Jadi di tempat ini, tempat yang tadi gue beli itu, jadi kan gue udah pernah nyaman 2 kali. Pertama itu yang di tempat ini. Nah, terus gue rasa-rasa ya bolehlah cobain. Kedua gue cobain itu yang deket toko. Itu fail, nggak enak. Nah tadi ada 2 tempat. Jadi kayak cuma deket gitu doang. Tempat-tempat yang pertama gue beli, gue pikir ya udahlah beli lagi dah, kayaknya kurang gimana ya. Ternyata udah ada perubahan, si esnya itu lebih diserut. Karena yang pertama itu esnya cuma kayak dihancurin biasa gitu doang, jadinya masih kayak es batu gitu. Tapi jujur ini es Milonya, wow, mantep. Gue telat deh nyobain itunya, McD-nya udah gak ada. Ya udahlah ya, mau gimana. Tapi gue ada video yang lain, tenang. Tapi kan setidaknya gue udah nyobain yang burgernya kan. Burgernya sih enak. Meskipun harganya, ya maksudnya harganya sih oke lah ya. Untuk ukuran 50 ribuan lebih gitu, dengan rasa yang begitu, perfect sih menurut gue. Dan dibilang mau beli lagi gak? Mau. Karena burgernya enak. Ini enak. Ini seger banget sih, anjir. Jadi ini pas beli gue langsung cari tempat buat makan, karena kalau kelamaan dia langsung cair. Cari cepet kan. Ini enak. Harganya 15.000. Tadi mbaknya nanya mau yang biasa atau yang spesial. Ya gue mah biasa aja lah. Tapi bedanya cuma kayak 3.000-an doang sih. Wah, gila. Wow.
kalau yang kemarin gue beli yang di toko gue itu, rencana gue mau review yang itu karena kelihatannya lebih menarik kan. Ternyata rasanya enggak, rasa milonya enggak ada, terus kurang gitu loh, semuanya kurang. Ini waktu Milo. Milonya berasa cuy. Wah, enggak. Sempurna. Boleh saya makan? Jadi ini tuh lokasinya di ini. Daerah Cengkareng. Jadi gue gimana ngomongnya? Itu kayak termasuk Palem deh. Jadi daerah Palem. Jadi kalian tuh kalau mau nyobain yang es kepalem di sini, yang rumahnya dekat-dekat sini, jadi kalian tuh langsung aja ke daerah, misalkan, langsung aja ke arah Taman Palem Lestari yang perumahannya itu, dari gerbang depannya itu, kalian tinggal lurus terus sampai kalian nemuin satu gerbang Citra 6. Nah, tapi sebelum itu, benar-benar ini es kepalem ini deket banget sama si gerbang Citra 6-nya itu. Jadi kalau dari Taman Palem Lestari, dari gerbang yang apa tuh maksudnya, gerbang yang pertamanya itu, kalian tinggal lurus terus aja, lurus terus sampai ketemu gerbang Citra 6. Nah, di situ ada dua yang jual. Nah, tapi kamu belinya itu tapi lo orang belinya itu yang kedua. Jadi kalau dari Taman Palem Lestari ke Citra 6, kalian akan ketemuin dua es kepala Milo, pertama, kedua. Nah, kalian beli yang kedua. Yang ini anaknya yang kedua. Kalau yang ini gue belum pernah nyobain, kan ada dua. Karena sebelumnya itu cuma satu yang jual. Tiba-tiba waktu tadi gue lewat itu, yang jual dua orang, beda orang, gitu. Jadi cuma kalau dibilangin dua-duanya enak atau enggak, gue nggak tahu karena gue belum nyobain yang pertama. Jadi kalian belinya yang deket gerbangnya itu, oke? Jadi kalau yang deket-deket Cengkareng, deket-deket Kali Terus, mau nyari es kepala Milo, di situ juga ada. Dan gua kan udah nyobain nih, dan endes, enak. Oke guys, jadi sekian dulu vlog gua hari ini untuk es kepala Milonya. Pokoknya yang gua cobain ini sih enak. Milonya berasa banget, pokoknya seger banget buat siang-siang panas begini. Pokoknya thank you yang udah mau nonton video gue, yang udah mau like, yang udah mau komen, yang udah mau share juga, yang udah mau subscribe juga, yang lagi nonton tapi belum subscribe, tolong dipencet yang merah-merahnya itu subscribe-nya. Pokoknya gue akan terus memberikan video-video yang menarik dan membuat kalian ngiler. Oke, okay? Bye.